Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi kita di Titi Gallery Channel, kanal berbagi tutorial. Kita akan membuat mainan cantik untuk anak-anak cewek menggunakan kaleng bekas ini. Di sini saya memilih motif yang unik ya. Ini dari kaleng larutan. Tidak harus ya, sebenarnya kita juga bisa mengecat nanti kalau sudah jadi. Pertama, ini kita lepaskan bagian plat ini ya. Gunakan gunting yang kuat atau biasanya gunting seng. Ini cara yang cepat ya. Bisa juga teman-teman kalau tidak ingin atau tidak mempunyai gunting seng, bisa kita gosok ke permukaan yang kasar. Bisa dengan cara seperti ini ya, kita gosok terus sampai lepas, tapi akan memakan waktu. Meskipun sudah bisa kita lepas menggunakan gunting seng, tapi kita juga harus memperhalus bagian ini ya, agar tidak melukai tangan anak-anak kita. Kita juga bisa menggunakan amplas. Selanjutnya, kita mengambil dasaran kaleng lain. Kita juga bisa melepasnya dengan cara menggosok ke permukaan yang kasar sampai lepas, tapi saya rasa itu terlalu lama. Jadi kita gunting saja. Kita luruskan. Untuk menutup lubang, kita bisa menggunakan kancing warna-warni. Kita sesuaikan dengan warna kaleng. Kita juga bisa menggunakan ring. Atau
kita juga bisa membuat bulatan dari kaleng. Kemudian untuk yang bagian atas, ini dari yang paling menonjol ini ya, 2 Alhamdulillah, mainan anak-anak kita sudah jadi, tutorial sudah selesai ya. Kalau suka dengan tutorial ini, silahkan klik like. Kalau ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, silahkan klik subscribe juga. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih, Bude. Sama-sama.